Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anggota pekerja Johor Corporation. Syukur kita kehadrat ilahi kita telah tiba di penghujung tahun 2021. Tidak dapat dinafikan 2021 merupakan sebuah tahun yang mencabar dalam kita menangani penularan pandemik COVID-19 dan pada masa yang sama meneruskan usaha-usaha yang telah dirancang untuk JCOP. Seperti mana yang anda semua sedia maklum, pada awal tahun ini, JCOP telah mengorak langkah untuk menjadi sebuah organisasi yang mampan dan berdaya tahan. Berlatar belakangkan situasi pandemik, usaha ini telah dimulakan tepat pada masanya dan setahun selepas dia dilancarkan, Alhamdulillah kita telah dapat mula melihat kesan positifnya. Sebelum kita membuka lembaran baru, pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan syabas dan setinggi-tinggi penghargaan atas sumbangan serta usaha keras yang telah dicurahkan oleh semua anggota pekerja JCOP yang telah merealisasikan pelan penciptaan semula JCOP 3.0 atau JCOP 3.0 Reinvention Plan sehingga kini. Congratulations to all of you on a job well done. This is indeed just the beginning. And we look forward to your continued commitment, passion and contribution as we roll out our plans in the coming months and years. Kejayaan JCOP bergantung kepada kekuatan kita sebagai sebuah pasukan. Kebajikan dan penghargaan anggota pekerja JCOP terus menjadi keutamaan dalam perjalanan kita untuk menjadikan JCOP sebagai sebuah institusi bertaraf antarabangsa. Saya percaya penghargaan, sumbangan serta bantuan yang telah disampaikan kepada anggota pekerja dapat memberi suntikan semangat dan motivasi untuk mengekalkan azam dan terus berusaha bagi kejayaan kita bersama. Selain itu, dalam kita meneruskan kehidupan pasca pandemik dan norma baru, insya-Allah selain dari bekerja 3-2-2 hybrid work week, kita juga akan menawarkan peluang untuk cara kerja lebih fleksibel dengan adanya sebuah pejabat satelit baru di Kuala Lumpur. Kemahiran dan kebolehan anggota pekerja JCOP akan terus dipertingkatkan supaya ia dapat memacu perubahan yang diingini menerusi pelan pelestarian bisnes atau Business Sustainability Plan. Bagi menjayakan usaha ini, transformasi digital telah giat dijalankan pada tahun 2021. Alhamdulillah, ini telah menyediakan landasan yang kukuh untuk kita terus mara ke hadapan sebagai sebuah organisasi yang berteraskan data atau data-driven organisation. Akan tetapi, kita telah meletak tanda aras yang lebih tinggi untuk mencapai matlamat menjadi organisasi berteraskan nilai atau value-driven organisation. Maka, dengan semangat dan iltizam tahun baru 2022 ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua anggota pekerja serta syarikat pelaburan JCOP di atas sumbangan kepada pencapaian kita pada tahun 2021. Doa dan harapan saya adalah agar tahun 2022 akan dirahmati dan diberkati Allah SWT serta usaha kita dalam mencapai objektif JCOP dipermudahkan. Seterusnya, berjaya dengan cemerlang. Tahun 2022 juga merupakan tahun istimewa bagi Johor Land Berhad di mana ia akan menyambut ulang tahunnya yang ke-50. Evolusi Johor Land jelas terbukti dan kami sama-sama teruja untuk menandakan titik baru dalam sejarah Johor Land pada tahun yang akan datang ini. Sudah semestinya ini memerlukan Johor Land merancang dan melaksanakan pelan reinventionnya sendiri supaya ianya berjaya dengan cemerlang. Indeed, 2022 is full of great possibilities and I'm honored to be welcoming all of you into this new year as we work together in building a world-class JCOP and carrying our mandate of membina dan membela. Dalam kita meluangkan masa bersama keluarga pada hujung tahun ini, saya juga menyeru agar anda semua sentiasa patuh kepada SOP COVID-19, mengutamakan kesihatan dan keselamatan diri serta ahli keluarga.
Selamat Tahun Baru kepada anda seisi keluarga. Please stay safe and I wish you a happy new year. Semoga kita semua sentiasa berada di bawah lindungan dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga tahun 2022 membawa kejayaan kepada kumpulan Jacob, community Negeri Johor Darul Takzim dan seluruh rakyat Malaysia. Selamat Tahun Baru. Happy New Year.